Hari ini yang tidak hadir siapa? Aisyah. Satu orang saja. Bu Yaya pilih yang paling rapi. Bu Yaya pilih Rino, siapa aja yang gak masuk? Aisyah, Fatia, Zivana. Kenapa? Karena apa teman-teman? Mama. Sakit demam. Kita doakan teman kita supaya cepat sehat. Lalu setelah kita sudah menanyakan Faizar sakit. Nah, setelah ini Bu Yaya mau tanya, siapa yang tadi sarapan paginya pakai nasi goreng? Alea, Alea berdiri sini. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Lapas ya. Ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Alea yang tadi sarapannya nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim.
din ako ang Okay, sekarang Beta sama Bu Yaya, bisa? Bisa. Siap ya, Bu Yaya, satu ya. Okay, sudah pada bisa, sudah pada pinter. Sekarang Bu Yaya tes satu-satu. Siap, yang paling rapi. Nanti yang bisa hafal langsung tes sama Bu Guru. Ayat 1. Oke. Falmuriyah. Kode H. Ulangi. Falmuriyati kode. Oke. Falmugiroti subah. Oke. Fa'asar. Fa'asar nabihin abah. Oke, ulangi langsung ayat satu lagi. Wal muriyati kodeha. Ya bisa ke situ. Ya, perhatikan teman-teman. Matanya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Adiyat sudah murojaah, sudah klasikal. Kayak biasa ya, absen 1 sampai 14 nanti bacanya sama Bu Sri, absen 15 sampai 28 bacanya sama Bu ya. Nanti dikeluarkan buku pelajaran tahsin dan tahfiz. Nah, yang tidak dipanggil boleh menulis dari atas sampai bawah. Jangan lupa basmalah. Siap teman-teman? Siap. Yang paling rapi boleh duduk di tempatnya. Ya. Oke anak-anak, karena pelajaran tahsin tahfiz sudah selesai, sudah membaca, sudah menulis, besok hari Kamis kita ada setoran hafal. Ya. Lancarkan surat Al-Adiyat. Ya. Jangan lupa. Nah, sebelum Bu Yaya tutup pelajaran ini, ucapkan terima kasih. Lancarin dan doanya. Yang sudah lancar tambah dilancarin. Yang hari ini belum lancar harus dilancarin di rumah. Kita bantuan ayah, bunda, atau kakak.